Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan polisi atau TNI atau security yang jaganya apa? Sebentar, tidak dengar. Suaranya ulangi. Kalau misalkan security, polisi atau TNI yang jaganya sifan, gimana Bu ya? Pagi, siang, malam. Jadi ketika masuk pagi tidak bisa Jumatan. Jadi diperkirakan dalam satu bulan satu kali absen tidak Jumatan. Apakah itu diperbolehkan? Dan pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga. Apakah ini masuk dalam menjaga harta Bu ya? Mohon penjelasan. Apa yang terakhir? Apakah ini masuk dalam menjaga harta? Baik. Apa sebenarnya yang telah menjaga harta? Tidak apa pertanyaannya? Pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga. Pekerjaan? Untuk nafkah keluarga. Suaranya nggak jelas. Sebelumnya apa sebelumnya? Kalimatnya. Jadi diperkirakan dalam satu bulan itu satu kali absen. Nah, setelah itu. Apakah itu diperbolehkan dan pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga? Baik. Masalah penjaga, baik itu security, polisi atau yang lainnya, termasuk udzur Jum'ah. Anda boleh meninggalkan sholat Jum'at di saat Anda harus menjaga satu dari lima. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab kemuliaan keluarga. Baik. Misalnya ada satu orang yang ingin mencoba merusak tatanan agama. Kita harus menjaga sebuah tempat. Kalau sampai tidak kita jaga, rombongan itu akan masuk dan akan mengganggu urusan agama. Dia menjaga sampai tidak sholat Jumat sah. Atau menjaga nyawa. Misalnya apa? Semoga negeri kita aman-aman. Ada seorang laki-laki wajib sholat Jumat. Cuman dengar informasi bahwasanya ada beberapa orang jahat yang akan menjarah rumahnya. Dan diduga mungkin anak-anak perempuan yang di rumah, anak-anak akan dibunuh sama mereka. Maka saat itu yang menjaga tidak perlu sholat Jumat. Atau menjaga harta yang halal. Biarpun miliknya orang kafir. Harta halal, harta terhormat. Kalau memang itu harta yang halal, harus dijaga, toko, perusahaan, harus dijaga, maka yang menjaga itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Kalau memang jika tidak dijaga, bakal ada kerusakan dalam urusan harta. Tentunya disesuaikan kebutuhannya dong. Kalau butuhnya dua, enggak boleh tiga. Yang ketiga dosa dia. Gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan. Maka security bisa saja tidak sholat Jumat karena dia menjaga harta yang halal. Atau menjaga kehormatan. Zaman raki-racoh banyak pemerkosa misalnya. Di rumah ada istri sama dua anak perempuannya. Kemudian dia tahu kalau sampai saya keluar pasti orang-orang jahat akan datang ke rumah saya. Kehormatan istriku akan dinodai. Maka enggak sholat Jumat. Seperti itu. Ukur dirimu sendiri. Wahai security, pak polisi dan sebagainya, jika yang Anda jaga adalah sesuatu dari lima ini yang terhormat ini, lima ini, maka Anda boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi dengan catatan memang Anda dibutuhkan di situ. Kalau sudah Anda tidak dibutuhkan, maka Anda pergi. Misalnya sip-sipan, dan sip itu memang sudah dibutuhkan. Sip ini enam orang, maka Anda yang bukan bagiannya tidak boleh jaga. Yang bertugas saja. Bolehlah tukar-menukar, ini masalah beda, biasa. Jadi seperti itu, begitu mudahnya Islam itu, Anda bisa meninggalkan sholat Jumat untuk menjaga tadi, hal yang kami sebutkan, lima hal tersebut di atas. Tidak dosa, rezekinya tetap halal, asalkan tempat tersebut memang tempat halal. Tapi ada, saya menjaga tempat pelacuran sama tempat judi dan mabuk, gimana? Oh, tinggalkan untuk sholat Jumat. Oh, ini tempat haram kok. Tempat halal yang kami maksud tadi, tempat halal dan terhormat. Wallahu a'lam bishawab.